Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi sama aku Mama Ius di Dapuri. Dapur setiap hari. Hari ini kita mau bikin puding susu dari Nutrijel yang rasa mangga. Di belakangnya sudah ada keterangan cara membuatnya. Jadi satu saset ini akan kita pakai dengan air 500 ml. Cara membuatnya mudah banget. Dan puding susu ini sudah terdapat gula, jadi kita nggak perlu nambahin gula lagi. Nah, Mama Iu sekarang nggak sendiri nih, ada Sofia yang bantuin. Aku joget-joget, dung-dung-dung-dung-dung. Aku lagi bantuin Mama. Kita siapkan dulu pancinya. Kita buka dulu pudingnya. Tapi keras nih, Mama, tolong bukain dong. Mama, aku terlalu susah bukanya, tolong bukain dong. Oke, sebentar, digunting dulu ini pudingnya, biar gampang bukanya. Terima kasih, Mama. Sekarang aku mau tuang ke panci. Wanginya enak banget, aku cium-cium. Kita siapkan air matang sebanyak 500 ml. Karena nggak ada gelas takar, jadi dipakai ini deh. Botol minum Sofia untuk sekolah ada keterangan ukurannya. Sekarang kita tuang airnya ke panci. Kakak Sabrina belum pulang sekolah, jadi Mama Ius dibantuin sama Sofia dulu deh. Bikin puding susu rasa mangga. Aku mau bikin kakak surprise. Sekarang kita masak pudingnya dengan api sedang sampai mendidih. Aduk di terus, aduk di terus sampai rata. Sampai mateng. Kita ratakan pudingnya tuh biar nggak ada yang menggumpal. Nah, ini sudah mendidih nih Sofia. Sekarang saatnya kita tuang ke cetakan. Ma, aku mau pakai cetakan yang dicilik-cilik. Aku lagi rapihin cetakannya, dijejer-jejer. Ada gambar teddy bear, pesawat, kura-kura, sama kepiting. Kepitingnya gak kebagian. Ada warna oranye, hijau, pink, ungu, sama apa lagi ya? Oranye. Waduh, rajin banget nih anak mama, Masya Allah, jadi rapi deh. Kita tunggu dulu supaya pudingnya nggak terlalu panas pas dituang. Ma, udah rapi nih cetakannya, tinggal dituang deh Mama. Aku seneng deh, udah selesai, semcuk joget, abisnya udah selesai. Terima kasih Sofia, sekarang kita tuang-tuang ke semua cetakannya. Setelah semua dituang ke cetakan, kita tunggu dulu biar agak adem, lalu kita masukkan ke kulkas, jadi lebih dingin nanti makannya. Enak banget, seger, habis pulang sekolah apalagi. Ntar habis kakak pulang sekolah, kakak kaget di kulkas ada puding. Banyak. Sisa satu yang cetakan kepiting gak kebagian karena sudah kehabisan, Sofia. Aku sedih deh, nangis kepitingnya lagi naik. Oke, sudah jadi semua. Sekarang saatnya kita masukkan ke dalam kulkas. Sofia mau bantuin Mama nggak masukin ke kulkas? Mau. Mama, aku mau taruh di kulkas. Saatnya kita taruh di kulkas. Mama, tolong bukain dong pintu kulkasnya. Aku ribet nih. Iya, terima kasih ya Sofia sudah bantuin Mama bikin puding. Nanti kita bikin puding rasa apa lagi ya? Rasa buah nangga? Melon aja gimana? Oke deh Mama, terima kasih sudah nonton video Dapuri.